Halo kawan-kawan, masih bersama kami di channel YouTube Toko Rezeki Snack. Jika Anda belum mampir di channel kami, silakan bersedekah dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar video ini dan channel ini bisa berkembang untuk masyarakat sekitar. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan mereview wafer. Wafer yang satu ini tentunya kita telah mengenal, yakni wafernya Tenggo dengan rasa coklat. Wafer Tenggo ini adalah produk dari OT Orang Tua. Dan wafer Tenggo ini memiliki kemasan warna coklat dan ada gambar wafernya di sini. Di sini tertera baru, ada tagline yaitu berapa lapis ratusan, berapa lapis ratusan. Jadi wafer ini diproduksi oleh PT Ultara Prima Abadi. Saya ulangi, wafer ini diproduksi oleh PT Ultra Prima Abadi yang bertempat tinggal di Pasuruan. Ini di Pasuruan ya. Jadi di Pasuruan Indonesia. Wafer ini memiliki berat bersih 110 gram yang telah terdaftar di BPOM RI. Dan juga wafer Tenggo ini telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau wafer ini dijamin halal dan sudah berlabel SNI, sertifikat nasional Indonesia. Kemudian kita lihat di baliknya. Nah, ini ada keterangannya lagi. Ya. Komposisi wafer Tenggo terdiri dari tepung terigu, gula, minyak nabati yang mengandung antioksidan TBHQ, lemak retori nabati yang mengandung antioksidan askorbil, palmitat, dan tocopherol, kakao bubuk, kalsium karbonat, pengemulsi lecitin kedelai, garam, susu bubuk skim, pengembang pati kentang, pewarna alami karamel kelas 4, ekstra malt, susu bubuk full cream, perisa sintetik, tepung terigu, perisa alami, kakao masa, mengandung alergen. Lihat pada daftar bahan yang dicetak tebal. Ini adalah komposisi dari wafer Tenggo. Dan wafer Tenggo juga bisa dipesan secara online yang beralamatkan di www.artabuga.com. Dan Anda juga bisa mengikutinya di beberapa media sosial seperti di Facebook Tenggo Wafernya atau Twitter di @wafertenggo atau di Instagram @wafertenggo. Jadi wafer Tenggo ini rasanya sangat enak. Nikmati wafernya dengan krim coklat tebal dan rasa susu yang khas di setiap lapisannya. Berapa lapis? Ratusan. Jadi wafer Tenggo ini di pasaran
harganya Rp5.000 itu kalau di pasar tradisional. Kalau di modern market berbeda lagi, jadi segmennya masing-masing. Maka jika Anda masih penasaran dengan rasanya wafer tenggo, Anda bisa dapatkan di toko-toko terdekat. Sekali lagi, terima kasih.